Dr. Gisdaini Fitria Aditya, putri dari Bapak Yudi Supriyono, SPD MKes, dan Ibu Rostiawan Tambuli, asal Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, dengan dosen pembimbing akademik Dr. Gigi Nikmatus Saada, MSc. Dr. Gigi, sambutan wakil orang tua Dr. Gigi baru. Kepada Bapak Yudi Supriyono, SPD MKes, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, yang terhormat Ketua PDGI Pengurus Wilayah Jatim periode 2017-2022, yang terhormat Ketua Terpilih PDGI Pengurus Wilayah Jatim periode 2022-2025, yang terhormat Ketua PDGI Cabang Kediri, yang kami hormati Rektor IIK Baktiwiata berserta seluruh sivitas Akademi Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiata Kediri, yang kami hormati Direktur RSGM IIK Baktiwiata, yang kami hormati Ketua Himpunan Keluarga Alumni Kedokteran Gigi IIK Baktiwiata, yang kami hormati Bapak, Ibu, orang tua dan wali dokter gigi baru serta seluruh tamu undangan yang hadir dan anak-anakku dokter gigi baru yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa berkat rahmat-Nya telah kita bisa berkumpul di tempat ini untuk menghadiri sumpah dokter gigi periode 22 dalam keadaan sehat walafiat. Kami orang tua dokter gigi baru mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rektor, Dekan, Direktur RSGM yang telah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk belajar di IIK, sehingga pada hari ini dapat memperoleh gelar profesi sebagai dokter gigi. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu dosen IIK yang telah mendidik dan membimbing anak-anak kami hingga mencapai tahap akhir. Kepada anak-anak dokter gigi baru, sebagai orang tua kami berpesan, kalian sudah bersumpah, maka selalu ingatlah sumpah itu dalam keadaan tugasmu selaku dokter gigi baru. Jadilah dokter gigi yang melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, yang menginspirasi banyak orang dan diteladani oleh rekan sejawat. Di era sekarang ini, era globalisasi, setiap profesi termasuk dokter gigi menghadapi tantangan yang tidak mudah. Persaingan semakin ketat dan problematika di kedokteran gigi semakin kompleks. Namun kalian tidak perlu khawatir, karena kami selaku orang tua selalu mendukung dan mendoakan kalian semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, kami orang tua dokter gigi baru juga memohon doa dari bapak-bapak ibu sekalian agar anak-anak kami selalu mendapatkan kelancaran dalam mencapai apa yang dicita-citakan. Karena setelah tahap ini, masih ada tahap-tahap berikutnya yang harus anak-anak kami lalui, seperti
mencari pekerjaan yang diinginkan, atau melanjutkan studinya. Kiranya hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mewakili apa yang ingin disampaikan orang tua dokter gigi baru. Jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon saya selaku pribadi dimaafkan dan yang sebesar-besarnya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.